Wih, jangan ngintip rumah orang, wih. Ngintip-ngintip. Ya, ini saya nanya, satu kali kalau kerja betul dapat hadiah ya. Pertanyaannya sepele. Ya. Bapak Abdurrahman punya duit 120.000. Dia beli rokok seharga 15.000. Berapa kembaliannya? Kamu yakin benar? Ya. Jawabannya adalah 5.000. 5.000 apa? 5.000 perak rupiah. 120. Oke. Kalau kamu tak suruh beli rokok, ya, kamu bawa duit 120.000. Ketika di warung yang kau sodorkan, itu 120.000 apa 20.000 dengan harga 15.000? Tergantung sih, kalau yang pengen recehin ya 100 gitu. 100. Yakin 100. Jadi ya, tergantung kalau pengen recehin itu gitu 100. Gak mungkin. Tapi kalau mau cepet biasanya nggak begitu deh. Kamu disuruh bapaknya suruh cepet-cepet dah. Terus 120.000. Memang yang betul adalah 5.000, Mak. 5.000 rupiah. Ya 5.000 rupiah kalau pakai 20.000. Kalau semua begitu. Pakai 100 berapa yo? Itu ini pertanyaan yang balik lagi ke kamu. Kalau pakai 100 kembali berapa? Susah ngeyel lagi gitu. Iya dong. Saya jurinya kok mutlak nggak bisa diganggu gugat toh. Terserah. Ya, kalau yang pengen receh ini dulu ya bisa aja ya, yang 100. Wong edan. Enak aja kamu ini kalau enggak, ini benar begitu pertanyaannya, begitu jawabannya, begitu benar kok. Kan kamu bilang 120. Iya. 120. Bapakmu belikan rokok seharga 15.000, maka kembaliannya berapa? Kau bilang 105.000 kan? Iya, 105.000. Bukan ngeyel ya. Apa? Jawaban kamu kalau kamu jawabnya 85.000, saya anggap betul. Tapi kamu jawabannya 105.000. Oke lah, saya ngalah. Kamu jawab 105.000, apa iya beli barang seharga 15.000, kok kasih duit 120.000 baru kembali 105.000. Hah? Ya enggak kan, ya sudah. Ya antara 100.000, oke okay, ya. Sekarang antara 100.000 sama 20.000 ya. Oke. Okay. Berarti kamu juga enggak betul. Main sini hadiah aja, main blackpot. Udah? Udah ngerasa? Masa kalah? Masa pegang kok. Eh, hadiah enggak semua harus uang, Mak. Mana sih? Kosun aku 7 kali pun itu hadiah. Kamu ingat apa sih? Itu batu nyempil 1 biji buat apa? Nyempil di mana? No, 1 biji mana? Potong malah.